Vincent Nora. Aduh. Ya, kita tahu tapi bukan itu. Bagus. Ada kata Vincent, lanjutkan satu kata, tidak boleh bahasa asing, terjemahannya atau persamaannya. Baju. Baju. Ah. Ada Vincent, ada baju. Baju Vincent. Baju Vincent. Oh. Ada baju, ada Vincent, baju Vincent. Oke, tadi. Ayo, baju. Vincent, ada baju. Vincent, ada baju. Yan. Yan. Baju. Oh, bawahan. Ah. Bagus loh, udah ada Yan. Yan itu bapak. Yan tuh bapaknya Vincent itu ya. Yan itu bapaknya Vincent. Oh. Dia menuju ke arah sana. Bingung kan lo? Makin bingung. Gimana sih? Nanti akan bingung. Terjawab sendiri. Gak apa-apa. Katanya yang tersembunyi itu. Kasih satu kata aja yang bisa mewakili kalau itu adalah kata yang tersembunyi. Luaran. Luaran. Celana, jeans. Salah, bukan celana. Ya. Yang sono tadi luaran. Lo ngapain bawa bapak gue? Ada Yan, ya. Ada Vincent, Vincent, ada baju, ada luaran. Keluarga. Celana dalam. Aduh. Ini otaknya konslet nih. Ini apa sih sebenarnya? Ini bagi ini bikin bingung ya. Makin lanjutkan. Bingung. Ada keluarga, ada luaran, ada baju. Vincent, ada Yan. Jas. Ada Yan, ada Vincent. Jas. Jasi. Aduh. Kan. Dengar ngerti berarti lo. Peluru. Ada peluru. Yan. Luaran. Vincent. Baju. Vincent, Yan. Peluru. Titik-titik. Ah, ini orang parah banget nih. Daleman. Bukan ah. Aduh, lu fokus dikit dong. Oke, okay, saya kasih. Gue capek nyarinya nih. Lebih gampang nih, titik-titik peluru. Titik-titik peluru. Apa? Ayo, kasih satu kata. Kemeja. Kemeja. Wah, ini gak ketebak-tebak nih. Udah nih, gue ketebak pas abis ini ya. Gak tahu. Oke. Okay. Satu ini, abis ini saya kasih tahu katanya apa. Peluru, anti. Yan, Vincent, rompi. Susah banget. Lu mikir sendiri dong. Hubungin semuanya. Dia ambil kata rompis. Bapak Vincent namanya Yan Rompis bapaknya. Iya. Oh, bukan Vincent. Yan Rompis. Namanya Vincent Rompis. Keluarga Rompis. Itu tinggal dilangin S-nya aja. Lu mikir muter mikir malam. Otak lu dipikir. Eh, yang namanya Rompis, Vincent Rompis. Clifton Rompis, Yan Rompis, Hariati Rompis, Fabian Rompis, Tante Cey Rompis. Ayo. Ngapain Yan? Kalau lo Yan, ini pakaian, celana dalam di pala gue. Lo tahu, bapak gue kalau di depan gang cuma pakai celana dalam. Itu benar. Ini dia tahu sendiri yeah, yeah. Di pagar gini orang yeah, yeah, dalam. Dan kita ada fotonya ya. Gak ada. Oke. Kita kasih kata yang tersembunyi kedua ya. Oke. Okay. Bapak juga pakai tanaman di depan doang. Contohnya kayak tadi tuh. Ibunya juga, ibunya. Enggak. Oh, enggak. Satu kata ini terdiri dari dua kata tapi maksudnya satu ya. Oke, Jelita kasih satu kata yang lain selain kata yang tadi saya kasih. Di bawah. Di bawah. Bawah. Mukanya. Di bawah aja gak kasih kata tunjuk. Di bawah. Sepatu. Sepatu. Salah. Gak kejawab ini. Tuh udah tuh. Nih, kendor. Kendor. Pipi. Kan di bawah. Dia gak pakai otak. Gak semua orang pipinya kendor sampai bawah kayak lu. Gue gregetan. Orang-orang mulu. Itu dia bilang di bawah. Lu baru sekali doang aja lu marah-marah. Tadi gue udah berapa kali kata tuh sama teman-teman. Sudah. Satu kata Jelita kasih. Putih. Kaos kaki. Batal. Satu poin kaos kaki. Gue taunya dari mana? Dari kendor. Hey. Pipi kendor. Hei, udahlah. Cynthia tuh biasa pakai kaos kaki kendor. Gue nggak pernah pakai kaos kaki kendor. Kolor gue kendor ini. Ayo, sekarang masih satu-satu. Ini gue lagi pakai sekarang. Soalnya nggak dalam bapaknya. Ya, belum lihat tuh. Ya kan dia belum lihat sih. Oke. Okay. Ya. Yang benar ya. Sin, ya. Oke, Desta satu kata yang kasih dong. Delivered kepada Vincent. Lu yang semua orang tahu, jangan cuma keluarga gue doang. Iya. Keluarga gue pada tahu nggak ya? Ayo, satu petunjuk. Suits. Suits. Alpukat. Iya.